Halo guys, selamat malam ya. Untuk malam hari ini kembali lagi di channel saya RC60 guys. Untuk hari ini saya agak telat sampai, saya di terminal sampai jam 19.18. Jam 19.18 guys saya baru sampai ya, karena ada kesibukan pekerjaan. Jadi ya selama pulang dan harus merapikan dulu yang di rumah baru saya bisa kesini guys ya. Oke, seperti biasa kita akan pantau gimana situasi terkini terminal Bandara Pos Kaki. Sekarang masih jam 19.18, tapi simpatisan sudah tidak ada nampak guys, sudah hilang. Udah merangkak mungkin, nggak tahu ya. Tapi tadi nggak ada selisih jumpa di jalan simpatisan ya. Semalam satu terpal yang double decker Mercedes 2542. Satu perangkat yang double decker, satu sleeper nomor 84. Berarti di jalur 85. Dan terparkir di peron itu ada Halmahera 1836 Osor, ada Makmur Osor 1836 yang mata biru, dan ada Makmur Tronton si 22 Royal Class, itu LSAD unitnya Bang Bastian Purba. Nah, seperti biasanya di situasi terkini ini kita mau lihat nih situ gimana ya. Memang ya agak terasa sepi sih di bulan-bulan ini karena momentumnya mungkin gak pas ya, karena udah momen hari kerja. Dan kawan-kawan kita sini juga udah pada standby nih. Nah, oh, motor merah udah bahu jadi ke hop hop hop. Oh, ini Bang Parul Lubis ya? Iya, Parul Lubis. Woi. Jangan kita sekali. Mana dia? Woi, dari cat weldop ya warna hijau ya? Ganteng ei. Weldop ya warna hijau. Kasih. Woi. Juntas skal. Tapi kalau GMG ini dia kontrak cuma sama Mercy dong guys. Ini deh guys ya, kasih ya. Kembali ke mulai ya namanya. Kasih woi, keren nama ya. Hijau ini S Raja deh yang guys ya. Wih. Baru weldo play. Baru. Baru cat. Baru beli. Main, main. Lah dari sini apa dari Kerinci? Dari Pekan Baru. Pekan Baru ya. Oke, gimana rame le? Rame sih, Wah? Lumayan lah. Lumayan lah ya. Dari Medan semalam? Lama ya. Baru ini tapi masih kinclong ya. Kayak senyawa ya dengan mobilnya yang hijau ya. Kayaknya cocok warna hijau dia. Ya kan? Biar lain dari yang lain. Lain ya. Oh iya ya. Ini hijau. Yang sana biru ya. Iya. Ini ekstra jadi yang kan? Iya. Ya, jadi ya guys ya. Motor 1836 nih guys. Ini yang pakai lekras ya guys ya. Ongkos 265 ya. Ini eksekutif nih, batas pip ya, batas pip. Oke, itu drivernya itu masih muda ya. Kita dulu ini guys, dari depan guys ya. Ini spill dulu yang depan ya. Masih kecelong ya guys, hijau lampu kolong ya, hijau ya guys. Main ini hijau juga. Oh hijau, dalamnya serba hijau. Main udah kayak apa nih leh? Udah kayak kamar pribadi nih pakai wallpaper. Iya, udah lah pakai wallpaper di langit-langitnya. Serius lah? Iya, sorok lah ke dalam ini. Semua kleriknya baru. Wis. Oi. Baru guys ya, akriliknya guys ya. Wah, mantap ya, Doraemon dan hijau guys. Di Osor 1836 ya. Mantap ya, keren. Anak muda sekali ya. Anak muda sekali ya. Nampak sudah satu anak muda ya. Biar nampak stamina muda itu kan. Main. Muda stamina muda. Iya. Gak ada sewa tetap. Semangat. Wih, jadi itu motonya ya, gak ada sewa, tetap semangat.
Wah, mobil makin ganteng. Mobil makin ganteng, ya betul. Mobil makin ganteng. Kan pegawainya aja yang ganteng, kan? Iya. Jadi, mobil harus ganteng, jangan pegawai ganteng, ya. Kasih ya. Tapi tulisannya baru nih, ya. Baru juga. Iya. Iya ya. Ya, tulisannya baru ya, tulisan kasih, guys, ya. Font baru ya, tulisan baru ya. Kasih ada warna putih campur hijau, guys, ya. Keren. Keren banget ya. Jadi moto dari krunya ini ada nggak ada sih, tetap happy dan semangat ya. Jangan hanya krunya ganteng, mobil juga harus ganteng. Main ya. Mantap. Tuh, ini Joshua nih ya. Main. Dan udah kita lihat, guys, di sini ada masuk ya yang Monster Makmurnya 8x6. Ini seperti dari Kerinci. Langsung unit ke Bang Bastian. Samping masih ada si 21-nya ya, Putra Pelangi dan Jerges I21 ya, guys, ya. Ini bisa dikatakan trip-trip terakhir ya dari Pekanbaru. Menjelang eksekutif ya. Premium class bisa saya bilang. Dan masih standby dan menunggu jam keberangkatan malam hari ini menuju Kota Medan, kawan-kawannya. Ini armadanya. Ini udah baho. Ini Jerges I21. Luar biasa. Dan informasi juga ada jemput ya unit Putra Pelangi terbaru ya, 2 unit SR3 untuk Medan Banda Aceh, itu yang Bang Amadom ya. Wow, keren ya. Luar biasa nih armada yang ada saat ini di peron terminal Bandara Payung Sari, guys. Keberangkatan hari ini tanggal 24 September tahun 2024, guys, ya. Oh, Medan Jaya, guys. Oh, disuruh melapor. Enggak melapor dia. Kayaknya kru baru ini. Kayak kru baru mungkin enggak. Oh. Udah ternyata. Oh. Medan Jaya sama sama jual. Medan Banda udah buka dia kan. Oke, Putra Pelangi JB5 SE21 Pekanbaru Medan, unit udah baho 2 ribbon. Lewat terus. Oke, guys, ini masih ada 2 bus lagi ya. Ini Jerges I21 ya, yang non-stopnya ya, belum berangkat. Biasanya ini jam 8 malam, tapi dia jam 19.57 semula belum mungkin mau berangkat ya. Kayak mau berangkat kayaknya. Kayak mau berangkat. Dan ini ada bus Makmur Tronton si Jojo, mobil Purba Elsade di stand bensin juga. Menunggunya keberangkatan hari ini dari Pekanbaru menuju Medan. Sama-sama ke Medan, beda kelas, beda ongkos. Ini si 22 rel kelas tonton pakai lekres. Ini si 21 ongkos 370. Ini tonton, ini 6 bersama 6 meter, guys. Keluar ya, bus Jerges I21 Pekanbaru Medan. Oke, selamat sampai juga non-stop ya, SE21 103. Ini, guys, Bang Bas yang berubah tekatnya. Apa ya?
baca tanya bocoran juga sama Bang Masjid kapan. Nah, ini yang terbaru ya ini memperlakukan ya armadanya. Halo Bang. Selamat Bang ya. Kapan dijemput mobil baru Bang? Awal bulan. Awal bulan. Wih. Siap. Awal bulan guys. Kapan ada otak? Soalnya liling depan nok kamu ke Jakarta kan? Awal bulan guys, dapat informasi dari Bang Purba jemput armada double decker terbaru ya. Awal bulan guys. Oke. Tambah sampai tujuan buat bus makmur penonton si Dodi Royal Class. Inilah. Oke, guys, masuk satu lagi LS ya di peron keberangkatan terminal. Ada dua LS yang di sini. Satu trip Pekanbaru Medan yang jaliner, satu lagi ini pemain jember eksekutif. Jadi ada dua armada bus LS ya. Udah standby di peron keberangkatan terminal Bandara Payangsuake, guys ya. Biasanya LS ini cepat berangkat. Ini jam 20.17 belum berangkat juga armadanya. Siapa kita lihat guys yang belum berangkat deh, guys ya. Sama-sama kita lihat guys ya. Oke, keluar bus LS-nya ya. Yang di lajur 2. Ini kayaknya cooler ini. Wah, cooler kan? Ya, eksekutif. Medan Surabaya Jember. Mantap. Oh. Wis, kayak cooler 110 ya. Mantap. Sampai tujuan. Oke, keluar bus LS ya, yang jetliner barengan sama ini agak beda dikit baru menit mereka. Ini Pekanbaru Medan jetliner. Oke, 354 sama tujuan. Ada jalan buat bus LS 354. Demikianlah liputan kita hari ini. Terakhir ada LS 354 yang udah berangkat. Demikian untuk liputan kita. Semoga bermanfaat untuk semua. Salam semangat selalu dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya hanya manusia biasa. Salam sehat selalu. See you next time.